Kamis 27 April malam tadi, tiga ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, berkumpul di rumah dinas Airlangga Hartarto di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Zulkifli terlihat tiba pada pukul 8 malam, sedangkan pelaksana tugas ketua umum P3, yaitu Mardiono, tiba pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini adalah silaturahmi, tentu saja dalam suasana halal bihalal, dan kami mengucapkan minal izin wal faizin dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, pertemuan silaturahmi malam ini tentu kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum P3 terkait dengan hasil Rapimnas. KIB menampung seluruh aspirasi yang dibawa oleh partai masing-masing. Jadi kalau seperti keluarga, KIB ini adalah keluarga. Dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyub, dan rukun. Karena tujuan KIB tentu akan membangun Indonesia yang lebih kuat, yang mandiri, dan juga membangun persatuan di antara kita, dan ini adalah kesempatan untuk melakukan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Pertemuan silaturahmi ini, saudara, sebagaimana biasa kita lakukan rutin, ya. Kita hormati putusan P3, internal P3, bahwa itu KIB solid, harmoni, kuat, dan tentu akan melanjutkan perjalanan pemerintahan. Alhamdulillah, kami sama, karena kami di pemerintahan juga masih sama. Di parlemen, kami juga ya tetap kerjasama. Jadi, kalau ada orang mengatakan, ini karena apa, KIB bubar, enggak. Usai pertemuan, KIB menyebutkan belum memutuskan nasib dari P3 karena telah mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Selanjutnya, P3 akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 30 April 2023 mendatang terkait dukungannya kepada Ganjar. Mardiono pun belum mengetahui apakah dalam pertemuan itu akan melibatkan Ganjar Pranowo, namun ia berharap Gubernur Jawa Tengah tersebut bisa hadir.